demi melahirkan ummah yang progresif, adil lagi berimbang, bukanlah satu perkara yang mudah. Pada zaman ini contohnya, di mana masyarakat berbilang bangsa, agama maupun budaya tinggal serta berinteraksi sama ada dalam sebuah negara ataupun masyarakat antarabangsa. Aspek keharmonian merupakan faktor utama jika kita ingin seluruh peradaban dilestarikan. Pada ketika ini, sesetengah negara Islam di luar sana sedang berdepan dengan proses ketidaktentuan politik. Yang lebih parah, kedudukan dan suasana kecamukan tersebut telah mengundang kepada suasana bukan saja tidak menentu tapi mencemaskan. Orang asyik memperkatakan tentang senario politik yang disebutkan sebagai Arab Spring. Hakikatnya perkara ini tidak lain dan tidak bukan adalah satu bentuk pemberontakan ataupun boleh disebutkan sebagai sebuah Arab Revolution. Secara sedar atau tidak, peristiwa-peristiwa sedang berlaku yang telah melanda rantau Timur Tengah melibatkan antaranya negara-negara seperti Tunisia, Mesir, Libya dan Yaman. Serentak itu wujud juga apa dipanggil sebagai civil uprising di Syria dan Bahrain. Sesuatu yang dianggap sebagai renaissance politik baru ataupun politik awakening tidak semestinya membawa kepada natijah yang diinginkan. Ianya perlu disertai dengan social revolution serta mindset revolution. Kita perlu juga membina institusi yang kukuh dan kita perlu juga menekankan kepada amalan dan nilai-nilai yang luhur yang boleh menjayakan sesuatu sistem politik. Kita perlu mempunyai pendekatan wasatiyah dalam kita mengukuhkan pandangan dan pendirian politik. Hak pemimpin yang pertama sekali adalah mendapatkan kepatuhan dan taat setia. Para pengikut juga wajar memberi kerjasama memastikan sesuatu perancangan atau program yang digerakkan oleh pemimpin berjaya mencapai objektifnya. Saya mengharapkan segala yang terbaik dapat diperhalusi oleh seminar antarabangsa ini. Percayalah, dunia Islam masih belum bebas daripada tangkapan negatif mereka yang enggan menerima bahawa Islam boleh makmur di atas landasan kesederhanaan, wasatiyah dan moderation. Inilah jalan harapan kita bersama dalam menampilkan image yang lebih mampu didepani oleh kita bersama.